Assalamualaikum, selamat datang di channel The Walks. Kemarin saya jalan-jalan ke mall dan membeli 4 buah item. Ini dan ini saya beli di Miniso. Dan untuk yang ini dan ini saya beli di Mr. DIY. Saya bahas satu persatu dari yang paling simpel saja ya. Ini adalah sebuah alat untuk memasukkan oli ke tangkinya atau bisa juga untuk bensin ya. Ini saya beli di Mr. DIY dengan harga 10.500. Ini kakinya bisa dilepas ya, bagian bawahnya ada bagian yang bisa dilepas seperti ini. Ini rencananya akan saya pakai jika saya hendak mengganti oli di motor saya. Lubangnya sih kelihatan cukup besar, entah masuk atau tidak ya, nanti saya tes dulu. Kemudian ini adalah sebuah alat namanya pompa oli dari Mr. DIY juga. Ini saya beli dengan harga 21.500. Ini bahannya logam, ini plastik, ini logam, ini karet, ujungnya plastik. Ini feel-nya kalau ditarik lumayan solid ya. Walaupun murah tapi kualitas saya rasa cukup bagus ini. Dalamnya seperti ini. Ini rencananya mau saya pakai untuk menampung oli bekas supaya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Seperti bisa untuk melumasi rantai atau engsel pintu supaya tidak bunyi-bunyi, atau melumasi lubang-lubang di kayu atau tembok ya, yang dimakan rayap atau semut. Kemudian ini adalah satu set alat jahit. Ini saya beli di Miniso. Saya beli dengan harga 29.900. Dulu saya pernah mencari satu set benang yang warnanya beda-beda ke beberapa toko jahit, tapi tidak menemukannya. Ini untuk menguncinya. Dan isinya ada satu plastik peniti, ada satu buah gunting kecil. Kemudian ini entah apa ya, saya tidak tahu apa fungsinya. Dan ini saya juga tidak tahu bentuknya seperti cincin. Ini meteran yang biasa dipakai oleh tukang jahit. Kemudian ini saya tidak tahu apa. Lalu ada ini juga. Ini sih seperti kancing cetet ya. Ya, seperti kancing cetet. Kemudian di dalam sini ini ada satu set jarum untuk benang. Oh, ternyata ini bukan dibuka ya, tapi ada lubangnya. Di bagian yang bening ini ada lubangnya, jadi dicocokkan saja ke posisi jarum yang ingin diambil jarumnya. Ini kalau bisa dilihat di sini ada lubang. Jadi tinggal dicocokkan saja, kemudian dimiringkan dan jarumnya keluar seperti ini. Kemudian ini ada satu set benang dengan warna yang berbeda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 benang atau satu lusin. Dan yang terakhir ini adalah sebuah teapot atau teko untuk teh. Merek Miniso.
Ini saya beli dengan harga 49.900. Ini tekonya seperti ini, detail barangnya. Ini kaca ya, sepertinya kaca ini bunyinya seperti ini. Ini plastik. Dan ini bisa diangkat seperti itu, bisa diangkat. Dan ini di dalamnya ada salingan untuk tehnya. Tehnya bisa dimasukkan ke sini. Ini bahannya logam, sepertinya aluminium. Tehnya dimasukkan ke situ, lalu diseduh. Ini kalau dari dusnya kapasitasnya 900 ml. Oke guys, itu saja video yang memperlihatkan 4 buah item barang yang saya beli di mall kemarin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.